Profil dan biodata Salman Al-Farid, bek muda baru Persebaya yang punya pasaran 1,3 miliar rupiah. Artikel ini berisi profil dan biodata Salman Al-Farid, pemain yang baru saja resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kabar bergabungnya Salman Al-Farid jadi skuad Persebaya telah diumumkan secara resmi melalui akun Instagram official klub ini. Salman Al-Farid memang telah santer dikabarkan akan merapat ke Persebaya seperti dalam unggahan akun Instagram @gozipbola Kamis tanggal 21 April 2022. Selain itu, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri juga telah berikan isyarat jika pihaknya sudah bersepakat dengan tiga pemain muda yang salah satunya berposisi bek kiri. Meskipun masih muda, pemain baru ini dipilih karena sesuai dengan skema permainan yang dibuat oleh sang pelatih klub Aji Santoso. Lalu siapakah sesungguhnya Salman Al-Farid ini? Berikut ini profil dan biodatanya dilansir klik bondowoso.com dari Transfermarkt. Nama lengkap, Muhammad Salman Al-Farid. Tanggal lahir, tanggal 16 April 2002. Tempat kelahiran, Jakarta. Usia, 20 tahun. Tinggi, 1,74 meter. Kewarganegaraan Indonesia. Posisi, bek kiri. Kaki, kiri. Agen pemain, GBL. Klub saat ini, Persebaya Surabaya. Bergabung, tanggal 21 April 2022. Harga pasaran, 1,30 miliar. Sebelumnya diketahui jika Salman Al-Farid ini menjadi pemain bek muda yang membela Persija Jakarta pada liga musim lalu. Salman ternyata masih berusia 20 tahun saat direkrut oleh Persebaya. Namun, ia belum banyak memiliki catatan ketika bermain dalam Liga 1 musim lalu. Pasalnya, Salman hanya bermain dalam satu kali pertandingan membela Persija dengan catatan bermain selama 8 menit. Itulah informasi profil dan biodata Salman Al-Farid, bek muda yang baru saja resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya.